Welcome back to my YouTube channel, guys. Oke, kembali lagi di channel gue, di channelnya Egy Kreatif, guys, ya. Oke, di video kali ini gue bakalan next ya cara menonton film dewasa lewat YouTube, guys, ya. Oke, di sini kita nggak perlu setting lagi aplikasi YouTube kita, guys, ya. Jadi kita langsung tempelin aja sebuah judulnya, guys, ya. Oke, buat langkah yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Chrome kita, guys, ya. Kita buka aplikasi Google Chrome kita. Oke, nah tampilannya itu kan seperti ini ya, guys, ya. Nah, di bagian sini kalian tinggal masuk ke kotak pencarian, guys, ya. Oke, lalu di sini kalian tulisin aja translate, guys, ya. Translate. Nah, seperti ini, guys, ya. Lalu kita cari, guys, ya. Oke, nah di sini udah terlihat jelas ya, ada dua negara ya. Yang Inggrisnya kita ganti sama negara Indonesia, guys, ya. Oke, kita ganti sama negara Indonesia. Oke, seperti ini. Terus buat terjemahannya kalian ganti sama negara yang mau kalian tonton, guys, ya. Misalkan di sini aku mau nonton film Jepang, guys, ya. Oke, nah di bagian sini kalian tinggal tulisin aja judul film yang mau kalian tonton. Terserah film apa aja yang mau kalian tonton, guys, ya. Oke, karena di sini aku hanya sekedar contoh, misalkan aku mau buka video dari YouTube luar negeri proses pembuatan. Nah, oke. Nah, di bawahnya itu udah ada terjemahannya ya, guys, ya. Nah, terjemahannya itu kalian salin terlebih dahulu, guys, ya. Kita salin. Oke, jika sudah disalin, kita kembali, guys, ya. Lalu kita masuk ke aplikasi YouTube kita, guys. Oke, guys, ya, jika kita sudah masuk ke aplikasi YouTube kita, guys, ya, di sini kita tinggal masuk aja ke kotak pencarian, guys, ya. Jadi gak perlu kalian setting lagi, guys, ya. Lalu terjemahan yang udah kalian salin tadi kalian tempel di kotak pencarian, guys, ya. Oke, seperti ini, guys, ya. Oke, lalu kita cari, guys. Nah, ini proses pembuatan dari channel YouTube-nya orang luar negeri, guys, ya. Oke, sangat mudah sekali, bukan, cara menonton channel YouTube orang luar negeri, guys, ya. Oke, buat masalah judul video biar kalian aja yang nentuin saja ya, guys, ya, karena di sini aku hanya sekedar contoh ya, guys, ya. Oke, guys, terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Salam Egy Kreatif.